Ah, boleh ini deh. Dibawain sama Bu Lontong ini. Eh? Istrinya. Istrinya. Istrinya kesini? Iya. Wah, rumah kosong dong. Terus kalau rumah kosong kenapa? Loh enggak, rumah saya itu istrinya cuma dia istrinya. Oh, enggak ada barang-barang? Enggak ada. Wah, perabotan? Kalau dia udah masuk rumah, rumah udah penuh. Oh, jadi langsung full. Emangnya rumahnya Calontong itu sepetakan kan? Enggak. Enggak, tapi kan dia itu pokoknya udah lengkap deh. Begitu dia keluar rumah, rumah kosong. Oh. Tapi sampean tuh cinta gak sih sama istri sampean? Iya. Yeah. Kalau itu gak usah ditanya, jelas enggak lah. Masa enggak udah dibawain jauh-jauh? Ya iyalah, masa udah punya anak-anak saya tuh 4 kuliah. Empat kuliah? 4 kuliah. Anak saya kan satu. Kok bisa 4 kuliah? Ya, anak satu itu pindah kampus 4 kali belum lulus-lulus. Satu orang pindah kampus. Oh, pindah kampus. Tapi kok anaknya enggak mirip ya, Cak? Mohon maaf sebelumnya sama sama nama istri. Oh, kamu enggak pernah main di kompleks saya sih. Lah, emang kenapa? Mirip sama tetangga saya tuh ya. Itu tetangga. itu tetangga. Nah, kalau mirip sama saya. Siapa yang godok? Iya, mirip tetangga. Maksudnya Anda. Nah, ya kan enggak harus mirip. Nah, istri saya aja enggak mirip sama saya. Ya memang. Kalian kan bukan saudara, wajar. Paling nggak gini, kalau anak itu minimal katanya kalau cewek mirip sama bapaknya. Bapaknya. Kalau cowok mirip sama tetangganya. Ibunya. Ibunya. Nah ini nggak ada mirip-miripnya, Maca. Katanya gitu, tapi karena memang proses lahirnya dulu. Oh iya? Normal apa sesar dia? Anak saya itu prosesnya nggak normal. Dia kan ini, kebelit usus. Oh. Usus buntu lagi. Kalau bocah kelilit usus, katanya pakai apa aja cocok. Ini anaknya nggak cocok loh pakai apa aja. Loh, bapak aja yang salah lihat. Anak saya itu pakai apa aja cocok. Sampah ditaruh mukanya aja cocok. Beda dong. Beda dong itu namanya. Apa? Ibunya cocok. Tapi sayang banget sama. Ini berarti anak semata wayang berarti. Wayang. Makanya saya pengen dia itu pendidikan yang tinggi, jangan kayak bapaknya cuma S3 gini. Wah, om merendah. S3 dari mana kamu? Loh, yang bilang bapaknya saya itu siapa? Oh, bapaknya aja. Gak kayak bapaknya. Oh, keceplosan. Iya. Maksudnya bapaknya seperti saya. Bapaknya. Iya, S3. Bukan dia. Iya. Kan saya udah bilang, bukan mirip saya. Ya, tapi kalau anaknya pengen berhasil, pengen jadi apa itu? Nah, iya. Karena anak cewek satu-satunya, kalau saya pengennya ya. Ya. Saya tuh dulu kan punya cita-cita. Iya. Ya, pengen jadi direktur bank lah seperti kakeknya, seperti bapak saya. Kakeknya direktur? Enggak, bapak saya juga pengen jadi direktur. Bukan saya, Bi. Itu cuma cita-cita semuanya. Ini, mohon maaf, ini keluarga cita-cita ya? Maksudnya pengen, kayak saya dulu pengen cita-cita jadi direktur bank kayak bapak saya. Punya cita-cita? Iya, pengen jadi direktur bank seperti bapak saya. Bapak saya itu juga pengen, maksudnya itu. Anaknya seperti... Nah, saya pengen anak saya juga punya cita-cita seperti itu. Anak saya itu pinter. Oh iya? Duh, SD-nya aja. Ini SD ditempuh berapa lama SD? 6 tahun. Nah, ini apa sekolah macam apa SD? Lah, anak saya itu SD, jalan kaki paling 20 menit. Kalau naik sepeda 6 menit udah nyampe. 6 tahun. Kita yang... Itu waktu tempuh. Iya benar. Ya kan saya tadi tanya, SD ditempuh berapa lama? Iya kan? 6 tahun. 6 tahun nyampe SD, udah lulus loh. Nih minum dulu biar otaknya encer. Iya buat ya. Oh iya. Enggak maksudnya itu waktu tempuh beda. Pendidikan, waktu pendidikan. Ya kan saya enggak tanya waktu pendidikan. Kalau mau rata-rata 6 tahun. Ah, kasih makan aja deh. Mendingan dia makan. Makan ya. Daripada ngobrol sama dia. Makanannya gini lagi. Yeah. Ya.